Dinas Intelijen Inggris memperingatkan kampus-kampus di negeri Ratu Elizabeth agar lebih mementingkan kepentingan nasional daripada komersial semata. Mereka sangat menekankan agar pihak kampus segera membatasi mahasiswa asal Cina di Inggris. Dinas Intelijen Inggris, MI5, dan Divisi Intelijen Elektronikanya mengatakan rekrutmen mahasiswa Cina ke kampus-kampus di Inggris, terutama program pasca sarjana, telah meningkatkan resiko keamanan, terutama bahaya pencurian properti intelektual dan riset dari sejumlah kampus. Para kampus di Inggris memang menerima cukup banyak mahasiswa Cina untuk meningkatkan pendapatan mereka. Harian The Times melaporkan, semakin banyak mahasiswa S2 asal Cina diterima di Inggris, lebih banyak dari negara lainnya. Kini ada sekitar 100.000 mahasiswa Cina belajar di kampus-kampus Inggris. Diketahui, mahasiswa pascasarjana asing harus membayar lebih mahal dari mahasiswa domestik di Inggris, yaitu sekitar 50.000 pound sterling setahunnya untuk beberapa subjek kuliah. The Times meliris data sekitar 500 ilmuwan militer Cina adalah bagian dari mahasiswa yang dulu kuliah di Inggris dalam satu dekade terakhir, termasuk mereka yang bekerja di bidang pesawat jet, superkomputer, rudal, dan film mikroskopis yang bisa digunakan untuk menyembunyikan tank maupun kapal perang. National Cyber Security Center atau NCSC dan Center for the Protection of National Infrastructure atau CPNI yang melapor kepada MI5 memperingatkan seluruh kampus di Inggris bahwa negara musuh menyasar-nyasar kampus di Inggris untuk mencuri data pribadi, riset, dan kekayaan intelektual yang dapat digunakan untuk kepentingan militer komersil negara otoriter. Melindungi karya ilmiah adalah masalah kritis secara global, mengingat bahwa 1 dari 5 makalah ilmiah internasional di dunia dihasilkan melalui kolaborasi internasional. Lebih dari setengah penelitian di Inggris adalah produk kemitraan internasional, dan 42% mahasiswa pasca sarjana serta 30% staf kampus berasal dari luar Inggris. Cina dianggap ancaman khusus karena berdasarkan Undang-Undang Intelijen Nasional yang disahkan pada tahun 2017 lalu, Badan Intelijen Tiongkok diizinkan untuk memaksa organisasi atau individu di Cina untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka dan memberikan dukungan kerjasama apapun yang diminta. CPNI memperingatkan, undang-undang tersebut mempengaruhi tingkat kendali kita atas setiap data atau aset penelitian yang dilakukan dengan orang atau organisasi dari Cina, terutama jika hasil penelitiannya menarik negara Cina. Di Jerman, Cina berusaha memata-matai tokoh-tokoh penting negara melalui akun sosial media LinkedIn. Dinas Mata-Mata Jerman, BfV, menyatakan, operasi senyap intelijen Cina mentargetkan tidak kurang dari 10.000 warga Jerman di LinkedIn untuk direkrut sebagai informan. BfV telah merilis sejumlah akun LinkedIn palsu yang digunakan untuk kepentingan intelijen. Pimpinan BfV, Hans-Georg Maaßen, menyatakan operasi Cina berusaha masuk, menyusup, dan mengacaukan politik tingkat tinggi Jerman. Inilah operasi yang luas ke parlemen, kementerian, dan lembaga pemerintahan tertentu, kata Hans. Menurut Hans, ada 8 akun LinkedIn paling aktif menghubungi user-user dari Jerman. Akunnya sengaja dibuat menarik bagi user lain dan menampilkan sosok fiktif seorang profesional muda Cina. Seperti misalnya akun Ellen Liu, seorang HRD dan konsultan ekonomi, juga Li Liu yang bekerja di sebuah lembaga kajian di timur Cina. Cina sejauh ini membantah tuduhan Jerman tersebut. Lagi pula jarang sekali operasi intelijen diakui atau dibenarkan. Jerman pantas merasa khawatir karena Cina menggunakan metode itu untuk merekrut politisi tinggi sebagai informan. Operasi mereka meningkat setelah pemilu parlemen bulan September lalu. Selain itu, Jerman juga menderita kerugian hingga miliaran euro setiap tahunnya akibat operasi intelijen industri yang dilancarkan Cina. Pihak Jerman menyatakan, teknik yang digunakan Cina sangat canggih dan dengan memiliki hampir 1 juta agen,
mereka bisa menyabotase seluruh infrastruktur Jerman seperti jaringan listrik misalnya. Ini tidak hanya berbahaya bagi Jerman, tetapi juga berbahaya bagi seluruh jaringan infrastruktur penting di dunia, kata Walter Overman, petinggi Dinas Intelijen Jerman. Overman menyebut angka 50 miliar euro dan 30 ribu pekerjaan yang merugi setiap tahunnya akibat spionase Cina. Cina ingin menjadi penghulu ekonomi dunia pada tahun 2020. Karena itu mereka butuh percepatan dan intensifikasi teknologi informasi yang dibutuhkan. Dan mereka mengincar Jerman, kata Overman. Di antara teknologi yang diincar oleh Cina, antara lain manufaktur mobil, energi terbarukan, kimia, komunikasi, serat optik, teknologi X-ray, permesinan, riset material, dan persenjataan. Informasi yang dicuri tidak saja mengenai riset dan pengembangan, tetapi hingga kepada teknik manajemen dan strategi marketing. Overman pun mengaku telah menangkap beberapa warga Cina yang pernah bekerja di perusahaan Jerman dan telah mencuri informasi penting dari perusahaan tempat dia bekerja dalam bentuk 170 keping CD berisi informasi-informasi sensitif. Jerman pun telah menangkap ahli mesin yang pernah bekerja di Jerman lalu mengirimkan informasi rahasia tentang mesin tersebut ke sebuah perusahaan di Cina yang kemudian membuat duplikasinya. Di Amerika, banyak skandal-skandal yang berhasil diungkap, tetapi admin memilih beberapa kasus yang paling besar dan heboh. Kasus pertama yaitu ZTE Huawei. Banyak yang menganggap ini hanya perang dagang biasa. Tetapi ingat, intelijen adalah satu-satunya bidang yang bisa masuk ke setiap ranah, mulai dari politik, hukum, budaya, sosial, ekonomi, agama, olahraga, hingga militer. Menurut dokumen investigasi Kongres yang kami peroleh, disebutkan bahwa Cina memiliki alat, motif, dan kesempatan untuk memanfaatkan telekomunikasi dalam operasi intelijen. Dokumen yang berjudul Investigative Report on US National Security Issues Posed by Chinese Telecommunication Companies Huawei and ZTE yang dirilis oleh Permanent Select Committee on Intelligence atau PSCI dijelaskan bahwa sebagai sebuah negara komunis, RRC tetap menerapkan kontrol terpusat pada setiap perusahaan-perusahaan milik warga negara Cina. Karena dalam sistem komunisme tidak dikenal badan usaha milik swasta, maka setiap perusahaan-perusahaan selalu ditempatkan beberapa personil militer, intelijen, maupun petinggi Partai Komunis Cina atau PKC. Cina telah menemukan semacam backdoor untuk mengakses 80% dari komunikasi dunia, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang dikirimkan melalui internet dan database infrastruktur yang sensitif melalui perusahaan Huawei dan ZTE. Cina dapat menggunakan backdoor ini untuk memperoleh akses ke informasi di seluruh dunia melalui jaringan komersial yang telah dipasang. Itulah sebabnya vendor Huawei sempat diban oleh Australia, India, Amerika, dan Inggris. Backdoor ini juga yang ditemukan dalam penyidikan Dinas Intelijen Belanda baru-baru ini. CIA juga mengklaim punya bukti kalau Huawei telah menerima dana dari aparat Kementerian Keamanan Negara, militer, dan jaringan intelijen lainnya. Sekarang, Amerika, Inggris, negara Eropa mulai memblokir dan menolak penggunaan perangkat jaringan Cina, terutama Huawei untuk jaringan internet 5G-nya. Sementara Kanada tengah meninjau ulang setelah penangkapan putra pendiri Huawei di Kanada. Komite Intelijen Amerika telah ditugaskan untuk menyelidiki dua perusahaan Cina tersebut. Departemen Perdagangan Amerika pun telah melarang Huawei untuk membangun jaringan nirkabel nasional. Ini juga mengingatkan kita pada kasus temuan 1.800 perangkat elektronik Cina di dalam peralatan penting militer Amerika seperti sistem pertahanan rudal dan sensor intelijen. Isu ini cukup menghangat dan mengagetkan publik Amerika saat itu. Kongres Amerika menilai pihak Huawei tidak kooperatif dan tidak mau terbuka tentang hubungan mereka dengan pemerintahan Cina, termasuk tidak mau memberikan informasi yang lengkap tentang dukungan dari pemerintahan Beijing terhadap Huawei.
Tetapi Huawei mengaku bahwa Partai Komunis Cina menempatkan anggota komite partai di dalam perusahaan. Namun, Huawei tidak menjelaskan apakah mereka mengatasnamakan pribadi atau partai. Informasi yang diterima bahwa Partai Komunis Cina menempatkan setidaknya 3 anggota Partai Komunis di setiap perusahaan Cina. Hal itu tidaklah mengejutkan kalau merujuk pada fakta jika Jack Ma, orang terkaya Cina dan pendiri raksasa e-commerce Alibaba, juga adalah seorang anggota Partai Komunis. Artinya, setiap ada perusahaan yang maju selalu dimanfaatkan oleh Partai Komunis sebagai alat politik mereka, termasuk menjaga perusahaan tersebut agar selalu sejalan dengan visi misi Cina, terutama Partai Komunisnya. Dan partai pun jelas mengambil manfaat, baik material maupun non-material seperti data intelijen, teknologi, dan lainnya. Dari video ini, kita dapat melihat bagaimana Cina memanfaatkan politisi-politisi Cina keturunan atau Tionghoa sebagai bagian dari operasi intelijen mereka. Xi Jinping sendiri dalam sejumlah pidato resminya sering menuntut loyalitas diaspora etnis Cina di seluruh dunia. Xi Jinping menyebut para Cina keturunan itu sebagai putra-putri Cina, dan dia menyerukan penggalangan para putra-putri Cina untuk bekerja mencapai apa yang disebut Xi Jinping dengan mimpi Cina atau China's Dreams. Cina pun membeli pihak universitas-universitas ternama untuk mengeluarkan kajian-kajian ilmiah yang membenarkan ambisi politik Cina dalam proyek obor. Cina pun memanfaatkan pekerja dan mahasiswanya yang berada di luar negeri untuk mencuri data-data riset dan teknologi untuk kepentingan Cina. Kalau di Australia, Eropa, dan Amerika saja sudah mewaspadai Cina, mengapa di negeri Pancasila, mereka yang memperingatkan bahaya Cina justru diperlakukan sebagai musuh negara?